beruangnya pesek, terus kelincinya kayak kayak mesum gitu nggak sih mukanya? Jadi mending gue pilih kucing aja, unyu. Hihihi. Hai guys, balik lagi sama gue Vian di sini dan kita hari ini bakalan mainin game bernama Bomber Grounds. Ya, gue udah berapa kali mainin game ini yang seperti yang kalian lihat ya, itu udah ada nama Nekois dan udah ada XP-nya, berarti ini bukan baru ya, bukan baru pertama kali gue main ini ya. So, kenapa gue bikin video ini? By the way, ini video nggak disponsori siapa-siapa, jadi jangan berpikir kalau seandainya gue lagi promoting game ini. No, it's not. Tapi ya, yang bikin gue tertarik dari game ini adalah dia mendukung virtual crossplay, yang berarti kalian bisa main dari konsol-konsol lain dan nggak harus PC. Ya. By the way, ini kalau main di PC, kalian bisa download juga buat iOS atau Android. Nanti linknya bakalan gue taruh di bawah, jadi jangan lupa untuk dicek. Okay, guys. Dan andainya kalian udah tahu game Bomberman, harusnya kalian udah tahu gimana cara mainnya. Di sini gue juga keynya udah gue bind sendiri. Oh, ya, kayak ini open key binding. Seharusnya naro bom itu pakai J sama F dan hit itu pakai F ya. Tapi di sini gue ganti jadi klik sama klik kanan karena lebih enak aja sih. Cuman ya di sini yang menurut gue lucu adalah di sini ternyata gamenya lumayan ramai loh. Jadi ada battle pass. Dan dia sampai ada battle pass ya, untuk game mobile kayak gini pun ada battle pass ya. Gue salut sih sama developer ya. Dan di sini kita juga punya kosmetik. Lihat lah, ini gue udah punya weapon gue legend. Hoki itu dapat ya kan, defaultnya adalah baseball bat, tapi gue di sini udah pakai trident dan gue juga nggak tahu kenapa gue bisa hoki dapat legend ya. Dan di sini karakter gue kucing, lucu kan, unyu banget, lihat kan sumpah. Nah, sih kita bisa main dan di sini kita tinggal ready up ya. Caranya sih basically sama kayak battle royale. Ya. Oh ya, by the way kalau seandainya kalian nggak tahu, ini orangnya ada 25 di satu map dan mainnya sih cepet sih. Jadi kita bakal jadi video yang nggak terlalu panjang sih musinya ya. Dan kalau seandainya kalian bisa nginvite teman kalian atau ya bisa kalian punya teman yang mau diajak main, kalian bisa invite friends di sini, tinggal klik aja siapa ID-nya, friend request, ini ada friend request, gua accept aja, oke? Dan di sini ada juga Bomber Ground ID gue itu Nekois. Jadi kalau seandainya kalian yang pengen nge-add gue, kalian bisa add aja Nekois ya. Nekois itu udah jadi nick kebiasaan gue sih sebenarnya, meskipun nggak selalu ya. Nah, di sini emang ready-nya agak lama karena mereka juga masih baru ya game-nya dan nggak terlalu ram dan nggak terlalu terkenal juga. Cuman player base-nya ada kok, nggak dead game. Kan banyak tuh game-game yang kelihatannya sepi dan emang sepi sih. Nah, di sini kita tinggal naro bom ya guys. Ya seperti kalian main Bomberman aja sih. Cuma di sini battle royale ya guys. Jadi kita mesti hati-hati kalau sampai ketemu sama orang karena kadang-kadang orangnya tuh rese gitu kan. Dan di sini kita juga bisa mukul-mukul orang. Kalau sampai kita mukul orang tuh jadi kena stun gitu kan. Tuh, kita eliminate satu. Oke, nice. Skill 1 ya, lumayan. Gue udah pernah menang sekali di satu game ini. Oh ya, by the way bintang-bintang ini kalau sampai kalian nggak tahu fungsinya apa itu untuk level up tuh. Gauge gue jadi ada 4 kan bomnya. Gue sekarang bisa naro 5 bom sekaligus ya. Dan bomnya juga makin gede kalau seandainya kita naro makin banyak ya. Ups, hampir gue mati. Wah, ada satu orang yang mati di sini guys. Nah, udah level 3 ya gue ya. Kalau udah level 3 kita bisa memukul orang sampai mati loh. Klik kanannya ditahan, pukul. Wah, oh, langsung mati kan dia. Curang banget ya sebenernya. Tapi ya, namanya juga game casual. Jangan terlalu dianggap serius guys. Kalau santai main gini nanti kalian stres sendiri. Ini game dibawa asik aja. Gak tau udah tuh ada yang bakalan kena gak tuh. Dan bom gue juga jadi gede banget ya. Tinggal dipikirin aja bakal ada yang kena atau enggak tuh. Hampir gue kena bom gue sendiri. By the way, di sini kalian bisa mati gara-gara bom kalian sendiri. Jadi hati-hati ya. Oh no, hampir gue mati. Pukul, ayo kita pukul. Salah satu siapa yang bisa kita pukul? Walah, gue malah kena bom. Ya, gue niatnya mau mukul orang yang satu ini, ternyata gue malah kena bom. Yo, gak jadi menang deh. Tapi gak apa-apa guys, ya ini game lebih ke arah fun sih. Gue di sini kill 2, gue hidup selama 90 detik, dan gamenya tuh gak lama-lama gitu. By the way, ini bisa dimainin di HP ya, jadi buat kalian yang pengen main dan kalian berpikir, yo, gamenya game PC. Oh, tenang dulu. This is crossplay, buat kalian yang main di Android maupun iOS bisa dimainin. So, jangan lupa untuk download. Sebenarnya kalian bisa cek juga langsung di Play Store dan App Store. Kalau seandainya kalian malas ngecek di deskripsi, tinggal cek aja ya. Menurut gue ini game asik sih. Gak tau kenapa sebelum gue rekaman itu gue udah mainin berapa kali dan gue mainnya tuh happy aja gitu,
nggak ada beban sama sekali gitu. Seru aja gitu loh. Have fun gitu kan. Bahkan kalau santai kali lihat juga kill gue cuma 18, dead gue 24. Nggak masalah, menyenangkan. Oh, by the way, kalau santai kalian pengen tahu skin apa aja yang dijual di sini, kalian bisa cek shop. Dan di sini ada basic chest ya macam kayak gini semua sih. Ada emoji, ada weapon, ada emoji, emoji lagi. Ini topi, ini juga apa baju-bajunya. Oh, by the way, kalau seandainya kalian gak suka sama karakter kucing, kalian bisa ganti karakternya jadi entah beruang, entah kelinci. Tapi favorit gue tetap kucing, karena beruangnya pesek, terus kelincinya kayak mesum gitu gak sih mukanya. Jadi mending gue pilih kucing aja, unyu. Dah, kita masih menunggu searching for a game di server saya ya guys. Nah, sekarang gamenya udah found, tinggal starting game. Apakah game kali ini kita bisa menang? Mari kita lihat guys, apakah gue bisa menang? Let's go. Sebenernya wallpapernya lucu sih, gue pengen tahu jadi ini sebagai wallpaper gue lucu gitu. Ngeliat kucingnya nangis gitu. Oke, kita main barbar ya. Kita coba main barbar, apakah kita bakalan menang? Ups, hampir gue kena bom sendiri. Nah, di sini kita ada defense. Oh, by the way, bomnya juga bisa dipukul ya. Jadi kalau seandainya kalian mau mukul bom tuh bisa gitu. Aduh. Gini caranya nih. Main sepak bola kita. Duer. Nah, mana bomnya? Untung gua gak kena bom gua sendiri. By the way, kalau seandainya kalian ngeledakin bomnya musuh dan musuhnya juga kena bomnya kalian, itu yang mati itu juga yang apa ya, dianggap killnya punya kalian ya. Waduh, pintar banget dia timingnya. Bomnya dipukul karena gue pas mau meledak. Ya itu sebenarnya cara yang bagus untuk matiin orang sih. Tapi kalau santai kalian udah level 3, pukulan kalian tuh bisa matiin orang. Kayak tadi gue pertama-tama kan, makanya gue sampai kill 2. Cuman di sini nggak akan jadi battle royale di mana kalian turun mati karena kalian dari awal udah ada bom ya. So itu lumayan fun sih. Oke, kita last game ya untuk yang satu ini ya. Oh, di sini buat kalian yang main PC, kalian bisa juga save my account. Jadi kalau seandainya kalian yang pengen crossplay, atau misalnya crossplay itu maksudnya bukan cosplay ya, tapi maksudnya kalian pengen pindah dari misalnya dari PC ke HP kalian, ya kalian bisa lakukan itu dengan login ke pakai Gigantic Duck ID-nya itu ya, enter email address, enter password, confirm password. Gue belum lakuin ini, tapi nanti gue bakalan lakuin mungkin. Oke, let's go, last game. Apakah gue bakal mati paling pertama atau mati paling terakhir? Let's see. Ya, kita sepertinya di bagian paling tengah guys. Lumayan rame. Bisa nggak kita kunci dia supaya dia kena bomnya sendiri? Nggak bisa ya kayaknya. Oke, di sini ada bom. Di sini kita juga pakai sepatu. Let's go. Coba kita kunci dia. Coba kita kunci dia. Bisa nggak nih? Nah, bisa nih. Bisa nih. Nah, dapat kan? Sip. Emang gue tuh pintar gitu kalau untuk strategi. A good strat. Nah, tinggal minggir aja nih. Hati-hati nih gue nih. Tau-tau kena sama bomnya orang lain kan. Nah, itu satu orang ada yang mati tuh. Nice. Tinggal orang yang di sini nih. Orang yang di sini kayak ada yang bisa kita matiin nih, salah satu nih. Nah, kan bener kan? Let's go. Nah, sip. Run. Kena nggak tuh dia? Aduh, nggak kena ya. Pukul bomnya, jauhin. Nah. Sebenarnya gue pengen ke kiri situ ada bintang, tapi gue ngerinya dikunci sama dia. Nah, kan. Gue tahu pikirannya dia. Mending jangan maksa deh. Kita nggak punya sepatu juga. Oke, kita udah dapat sepatu. Sepertinya kita bisa. Lah, dia jatuh sendiri dong di sono. Dah, kita kunci aja di sini ya. Dadah. Duar. Oke, kill 2. Arenanya di sini makin lama makin jatuh ya. Kalau seandainya kalian tanya ngecil lagi mana. Lah. Wah, gua dipukul sama ini kelinci. Oke. Karena ini last game, kita pengen lihat ya. Oh, dia pakai bomnya udah gede semua ya. Ayo, tinggal yang terakhir. Apakah beruang pink ini yang bakal menang atau kelinci ini yang bakal menang? Kelincinya yang menang, guys. Ya, gamenya sebenarnya sesimpel itu dan nggak ada pernak-pernik aneh-anehnya. Jadi buat kalian yang berharap kalau seandainya game ini bakalan seperti game-game triple A pada umumnya, ya sorry to say, enggak. Tapi untuk menghabiskan waktu kalian atau lagi masih senggang, kalian di luar dan HP kalian kentang, ini cocok buat kalian. Buat have fun aja sih lebih tepatnya ya. Dan jangan lupa guys, ajak teman-teman kalian juga supaya lebih rame. Ini nggak disponsorin, beneran. Serius, ini nggak disponsorin. Tapi gue suka aja main game ini ya. Ini salah satu game yang bisa gue rekomendasiin banget gitu. Gue nggak tahu kenapa, gue main game ini pertama kali dan addicted-nya langsung muncul gitu. So ya guys, kalau sudah suka sama video kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Share sama teman-teman kalian. Ajakin teman-teman kalian buat main bareng. Mungkin kita bisa nyari konten-konten lucu. Mungkin gue bakalan ngajak teman gue untuk main buat bikin konten ya guys. So, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Thanks for watching. Happy gaming-in. Bye-bye.